guys. Bangunan ini udah berdiri dari sejak kapan, Nes? Kalau kata teman gue sih, ini dari tahun 1900-an. Dengerin gue ya. Kalau sampai lu bertingkah, habis lu sama gue. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih bernama Wendy dan Angga yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Selain itu, Wendy dan Angga berencana untuk melakukan prewedding di sebuah villa mewah bernuansa vintage. Mereka juga mengajak teman-temannya yaitu Dimas, Anissa, dan Aulia untuk berlibur sekaligus menghilangkan penat. Tanpa disadari, liburan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mengetahui bahwa villa tersebut berhantu oleh sosok lampir, seorang wanita cantik yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Sekelompok sahabat ini terjebak di sarang keramat mak lampir yang konon bernafsu menjadi perempuan tercantik dan abadi. Dengan ambisi untuk hidup kembali dan menjadi manusia tercantik dan abadi, mak lampir menghadirkan permainan mematikan yang menguji kelangsungan hidup Wendy, Angga, dan teman-temannya. Lampir mulai meneror Wendy dan teman-temannya satu per satu. Di situ mereka berusaha untuk menemukan cara untuk menghentikan lampir sebelum semuanya terlambat. Namun, sosok itu ternyata tidak mudah dihentikan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya.